Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone. Yo teman-teman ya, kita kalahin semuanya. Kali ini aku menggunakan si cacing jeruk keprok yang sangat-sangat lucu sekali teman-teman. Langsung saja, wah double kill. Belum apa-apa sudah double kill, luar biasa sekali ya skill si cacing wadidaw kita. Oke, langsung saja kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada. Wah, ini dia teman-teman. Ada si cacing Juli yang sangat-sangat besar sekali. Wah, mantap jiwa ini teman-teman ya. Langsung saja kita cari kepalanya kira-kira di sebelah mana. Langsung kita getok teman-teman. Dan nice. Wahai. Langsung mati ya teman-teman ya. Waduh, mantap sekali. Oke, kita sedot semua makanannya dulu teman-teman. Wah, mantap banget. Waduh, sudah habis teman-teman. Oke, kita cari, kita gas lagi. Kita cari cacing raksasa sultan yang kedua. Wah, dapat lagi si cacing donat 2000. Siapa yang mau donat? Waduh, mantap. Ih, lucu sekali teman-teman ya si cacing donat ini. Langsung saja kita kalahin yuk. Di mana kira-kira kepalanya ya? Ini sih besar banget si cacing donat ini. Mantap jiwa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita gas, kita cari kepalanya. Wah, dia tahu kalau mau dijebak, dia muter-muter nih. Waduh, ini harus bersabar kayaknya ini. Langsung saja kita atur strategi untuk mengalahkan si cacing donat ini teman-teman. Waduh, dia muter-muter, aduh bikin pusing. Langsung saja teman-teman, kita muter-muter juga ya, biar dia pusing juga. Oke, kita gas, ini dia teman-teman. Langsung saja 1, 2 dan nice. Wah, mantap banget ya. Langsung mati ya. Aduh, kasihan banget si cacing donat ya, dari tadi muter-muter doang. Aduh, bikin pusing. Langsung saja kita makan semua makanannya teman-teman ya, sebelum kita mencari cacing yang ketiga. Kira-kira di sebelah mana cacing raksasa sultan yang ketiga teman-teman ya? Mudah-mudahan dapatnya besar dan sultan lagi teman-teman ya. Di mana kira-kira? Ini dia teman-teman, ada si cacing fotografer raksasa ya. Foto film nih, mantep banget nih. Siapa yang mau foto? Ini dia cacingnya. Langsung saja kita gas lagi. Ayo kita serbu. Widih, mantap sekali teman-teman. Besar banget ini ukurannya. Kalau kalian punya cacing fotografer raksasa ini, langsung komen di kolom komentar ya. Aku tunggu sekarang. Langsung saja teman-teman, kita gas. Iya, satu kali sentuhan langsung mati. Aduh, mengejutkan sekali ya si cacing fotografer raksasa tadi ya. Wah teman-teman, ada cacing kapibara juga. Ini besar sekali teman-teman ya. Ini kalau kena zoom gede banget teman-teman. Wah, tuh kan mantap sekali. Widih, besar sekali. Langsung saja teman-teman, kita hantam 1, 2 dan nice double kill. Wah, bener-bener ya si cacing wadidaw ini luar biasa sekali skillnya. Oke, kita gas, kita makan dulu sampai kenyang ya, sebelum dimakan cacing-cacing kecil. Kita lanjut makan dulu teman-teman. Kira-kira belum pada datang ya si cacing kecil. Biasanya udah pada datang ya, ada makanan pasti ada cacing kecil. Wah, ini dia. Dihantam sama si cacing wadidaw ya. Oke, kita gas, kita cari cacing yang kelima teman-teman. Di sebelah mana? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing elf. Widih, besar sekali. Ini yang paling besar di game Home Zone itu teman-teman ya. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian, biar pada tahu kalau ada cacing GG banget si cacing wadidaw. Oke, langsung saja kita gas, kita hantam lagi yuk. Waduh, ini mah yang terbesar di dunia ya si cacing elf ya. Mantap sekali. Langsung saja kita cari kepalanya kira-kira di sebelah mana ya. Kira-kira di sebelah mana kepalanya? Wah, besar dan panjang banget. Ini dia 1, 2 dan nice. Waduh, bisa dikalahkan lagi ya. Luar biasa sekali. Memang barbar banget si cacing wadidaw ini skillnya. Oke, langsung kita sedot semua makanannya teman-teman. Jangan lupa di share-share videonya ya. Oke, kita sedot semua makanannya. Kita sedot. Kita cari cacing yang keenam teman-teman ya. Di mana dia cacing yang keenam?
Mudah-mudahan Sultan lagi teman-teman. Wah beneran teman-teman, ada si cacing Green Dragon. Ih mantap sekali, besar sekali. Langsung saja kita gas teman-teman ya. Takutnya nanti nabrak cacing lain ya. Waduh jangan sampai dia nabrak cacing lain karena besar banget ukurannya. Waduh mantap sekali, ini seharga $10 ya, mahal banget nih. Kalau kalian punya langsung komen di kolom komentar sekarang ya, aku tunggu ya. Langsung saja kita hantam si cacing Green Dragon. Ini dia, 1, 2 dan nice. Waduh mantap jiwa ya, langsung dihantam sama si cacing wadidaw. Kita sedot lagi teman-teman, sebelum disedot cacing kecil kita sedot lagi. Kita hantam, kita cari cacing yang ke-8 ya teman-teman ya. Oke kita cari cacing yang ke-8 di sebelah mana kira-kira. Wah ada si cacing humoris teman-teman ya, ini si cacing humoris raksasa. Mantap sekali, langsung saja kita gas, kita kalahkan si cacing humoris raksasa ini. Kira-kira kepalanya nyungsep kemana teman-teman ya, apakah dia bisa dikalahkan. Ini dia, 1, 2 dan nice. Wah bener-bener GG banget si cacing wadidaw. Langsung saja pakai jeruk, cacing jeruk lumayan ya teman-teman ya, cacingnya dapatnya besar-besar banget. Oke kita gas lagi teman-teman, kita cari cacing yang ke-9 di sebelah mana lagi si cacing raksasa. Wah ada cacing starcap, ini besar banget teman-teman. Waduh ini harus segera kita kejar ya, sebelum menabrak cacing lain harus kita gas, kita kejar, jangan sampai dia mati ditabrak cacing lain. Di mana kira-kira kepalanya ya. Ini dia teman-teman mangsa kita, 1, 2 dan nice. Wah padahal nabrak tanduknya tapi kok nggak mati ya. Waduh bener-bener. Jangan lupa teman-teman ya, di like, subscribe, komen dan di share ke teman-teman kalian. Kita cari lagi cacing yang ke-10. Di mana kira-kira cacing yang ke-10 ya teman-teman? Di mana kira-kira? Wah, ada cacing kapibara lagi. Cacing yang tadi ini teman-teman ya hidup lagi ya. Jadi menghidupkannya tuh pakai koin 250 koin teman-teman ya. Jadi dia hidup lagi. Yang penting kalau udah mati langsung diklik 250 koin dia hidup lagi teman-teman. Langsung saja kita gas, kita hantam kepalanya. Di mana kira-kira? Ini dia, 1, 2 dan nice. Waduh mantap sekali skill barbar si cacing wadidaw ya. Waduh waduh waduh, bener-bener ya. Langsung kita sedot dan kita cari cacing yang ke-11 yuk. Di mana kira-kira ya, di mana kira-kira cacing yang ke-11? Wah ada cacing Green Dragon lagi, hidup lagi teman-teman. Kita matiin lagi yuk, biar si bocil nangis ya teman-teman ya. Waduh kasihan banget si bocil nih, pasti nangis nih. HP-nya nanti jangan dibanting ya cil-cil. Langsung saja kita ikutin dahulu teman-teman ya, sebelum menjebak si cacing Green Dragon kita ikutin dulu ya. Waduh dia tahu nih mau dijebak lagi nih. Wah wah wah, bahaya banget ini. Sabar teman-teman ya, langsung saja yuk kita hantam, 1, 2 dan nice. Wah luar biasa sekali teman-teman ya. Dan terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share ke teman-teman kalian ya, biar pada tahu kalau ada si cacing GG banget ya. Terima kasih, dadah.